Hasil BRI Liga 1 2022/2023 Persib Bandung vs Persita Tangerang, skor 1-0. Persib Bandung menang tipis atas Persita Tangerang di laga pekan ke-16 BRI Liga 1. Pertandingan berlangsung dengan sangat alot, tak ada banyak peluang berbahaya yang tercipta di laga tersebut. Hanya ada satu gol saja yang tercipta, itu pun melalui bunuh diri Arif Setiawan. Ia mengubah arah bola yang sebelumnya ditanduk Ahmad Jufrianto. Persib Bandung tampil menekan sejak awal laga babak pertama, 6 menit laga berjalan, peluang didapat Maung Bandung, Hen-Hen Herdiana mendapatkan melepas tembakan ke gawang Persita, tapi bola sepakannya masih terlalu lemah dan bisa diamankan dengan mudah. Ciro Alves kemudian mendapat peluang pada menit ke-18, ia menyambar bola liar di depan kotak penalti Persita, sayangnya bola masih bisa diamankan kiper Persita. Menit ke-24 Persita balas mengancam gawang Persib, namun percobaan tembakan Fahreza Sudin dari luar kotak penalti masih melambung dari target. Pada menit ke-28 peluang apik didapat Persita. Ramiro Vergonzi melepas tembakan bebas dari sayap kiri. Bola ia tendang dengan rendah dan di kotak penalti berbelok arah ke gawang usai mengenai kaki Ezra Walian. Namun untungnya bola masih bisa ditepis oleh Reki Rahayu. Pada akhirnya Persib bisa mencetak gol pada menit ke-44. Dari sepak pojok di sisi kiri yang dilepas Arsan Makarin, Ahmad Jufrianto menyambar bola di tiang dekat. Bola mengenai satu pemain lawan yakni Arif Setiawan dan akhirnya masuk ke gawang. 1-0. Gol itu jadi penutup laga babak pertama. Persib Bandung 1-0 Persita Tangerang. Setelah kick-off, kedua tim sama-sama bermain menyerang, duel pun berlangsung dengan seru tapi alot. Menit ke-67 Reki Rahayu ditandu keluar lapangan. Ia tak bisa melanjutkan laga dan digantikan oleh Imade Wirawan. Menit ke-74, giliran kiper Persita yakni Dika Bayangkara yang ditarik keluar. Ia juga tak bisa melanjutkan laga. Setelah itu kedua tim saling serang. Namun baik Persib maupun Persita sama-sama kesulitan menciptakan prahara di pertahanan lawan. Pada akhirnya tak ada gol tercipta di babak kedua ini. Persib Bandung 1-0 Persita Tangerang.